Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mamang Kuraya. Saat ini Mamang Kuraya dalam perjalanan menuju ke wilayah Pekun Barat. Nah, yang di sana itu adalah Desa Pekun Barat. Kita lihat dari kejauhan di atas bukit ini di jalan yang menuju ke Pekun Barat. Nah, di sini masih di kebun perkebun sawit. Nah, inilah arah dari desa tetangga untuk menuju ke Desa Pekurun Barat. Ini jalannya masih batu, jalan masih onderla, tapi ya udah baguslah, nggak berlubang-lubang. Nah, kita berangkat tuh pakai odong-odong. Nah, ini nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Nah, itulah pemandangannya di wilayah Pekurun Barat, cukup indah sobat. Nah, nanti kita setelah ke arah barat, kita akan berbelok ke arah kiri ke kanan untuk menuju ke wilayah. Ini saat ini cuaca udah mulai mendung sobat. Nah, kita masih dalam perjalanan menuju Desa Pekurun Barat. Itulah desa nanti yang jauh itu nanti yang desa yang kita tuju dalam petualangan ini. Ini jalan ini adalah di atas bukit. Nah, nih tanggulnya aja segini nih tingginya tuh untuk meratakan jalan. Tapi dulu ini dengan manual, dengan bergotong royong, tidak dengan alat berat. Inilah yang sepanjang ini menghubungkan antar desa hanya dengan gotong royong, dengan manual pacul sama linggis. Oke. Lanjut kita lihat ke sana. Yang sebelah Pekurun Barat itu adalah wilayah Kubu Tupak. Yang sebelah sananya dari bukit itu adalah Pekurun Utara. Ini kita masih berada di wilayah Pekurun Barat. Kita saat ini masih melihat-lihat pemandangan di daerah Pekurun Barat sini supaya tidak terlewatkan oleh teman-teman juga. Panoramanya yang cukup bagus. Oke, para pemirsa sekalian, mari kita ikuti terus ya jejak Mamang Kuraya. Di sini walaupun toh desanya, kampungnya itu banyak perbukitan, namun di sini memang petaninya sangat kreatif. Jadi tidak ada yang namanya lahan kosong. Selain itu, selain ditanam kayu-kayuan, juga ditanam sawit, kebun-kebun sawit, kebun-kebun kopi, lada dan lain sebagainya. Dan para warga di sini kehidupannya adalah dia senang berkreatif, atau dia bisa ngurus kambing, ada yang ngurus sapi, berternak sambil bertani. Bertani, berternak dan berkebun. Di sini zaman dulu sulit untuk penerangan listrik. Sudah lama sekali. Namun alhamdulillah untuk saat ini di sini sudah
mendapatkan jalur aliran listrik. Jadi para warga sekarang sudah tidak kayak dulu lagi pakai lampu senter atau blik. Jadi sekarang sudah menggunakan listrik. Nah, inilah contohnya. Udah lebih berkembang lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, sobatku, kita masih lanjutkan perjalanan. Saat ini kita sampai di jembatan ini, yang kali kecil ini. Dulunya tidak ada namanya jembatan ini. Kita susah dulu hanya pakai kayu atau sebetan. Saat ini sekarang alhamdulillah sudah semakin maju, semakin berkembang. Nah, alhamdulillah juga untuk saat ini jalan pos ini udah dicor juga. Nah, inilah kebetulan menjadi kelancaran para warga untuk mengangkat hasil bumi atau anak sekolah. Nah, hanya tanjakan ini yang belum, terus tanjakan ini sudah dicor. Alhamdulillah, tambah berkah. Ini adalah tadinya rimba yang tidak pernah digunakan atau lahan tidur. Alhamdulillah untuk saat ini masyarakat sudah mempunyai skill. Jadi walaupun dengan yang namanya miring itu sudah enggak ada masalah lagi. Itu disekat-sekat. Caranya pakai bambu. Dan itu unsur haranya mandek, udah gitu ditanamin cabe, tanamin apapun yang dia suka. Dulu di sini lahan tidur ini kumpulan bambu-bambu digempur, ini belum selesai. Insya Allah nanti akan jadi lahan pertanian walaupun di tebingan. Sekali lagi inilah panorama desa Pekurun Barat yang sangat indah. Demikian sobat, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan Mamangkuraya. Perjalanan Mamangkuraya semoga menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.